Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, kader terbaik Partai Gerindra Muhammad Fawaid mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Jember ke Partai Kebangkitan Bangsa pada Rabu siang. Fawaid ingin membangun koalisi meski partainya bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati sendiri. Dengan didampingi pengurus Partai Gerindra, Muhammad Fawaid mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Jember ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa setempat pada Rabu siang. Fawaid ingin membangun koalisi dengan semua partai di Pilkada Jember tahun 2024. Ia ingin mendapat dukungan dari semua partai, meski partainya sendiri, yakni Gerindra, sudah bisa mencalonkan calon bupati dan wakil bupati sendiri. Fawaid mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPW PKB Jawa Timur dan mengklaim telah mendapat dukungan. Saya beberapa hari yang lalu juga atas petunjuk beliau juga saya soan kepada Gus Men, Gus Menteri, Gus Alim, Ketua DPW PKB. Beliau memberikan tausiah, memberikan wejangan ke saya. Gus, belum pernah ada Bupati Jember yang fenomenal. Maka insya Allah sehari ini belum pernah ada Bupati Jember yang fenomenal kinerjanya. Belum ada Bupati Jember yang anak petani. Belum pernah ada Bupati Jember yang santri. Ada tiga bakal calon bupati yang mendaftar ke PKB setempat. Ketiganya Hendy Siswanto, Muhammad Fawaid, dan Ahmad Sudiono. Seluruh bacabub PKB harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh DPP PKB sebagai penentu rekomendasi. Semua pengen bagaimana Jember ke depan ini semakin butuh kebersamaan, butuh kekompakan. Dan proses di PKB, insya Allah dalam waktu dekat setelah pendaftaran ini, nanti semua calon kepala daerah yang mendaftar akan di fit and proper test. Kita serahkan kepada DPP. Selain ke PKB, Muhammad Fawaid juga akan mendaftarkan diri sebagai bacabub ke Partai Nasdem. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.